Pada kegiatan kali ini, tim Velox Badan Intelijen Negara melakukan kegiatan sosialisasi edukasi adaptasi kebiasaan baru dan dekontaminasi di Masjid Agung Kabupaten Cianjur, di mana masjid tersebut merupakan masjid terbesar di Kabupaten Cianjur yang berdiri sejak tahun 1810. Masjid Agung Cianjur saat ini bisa menampung kurang lebih 4.000 jamaah. Kegiatan sosialisasi edukasi adaptasi kebiasaan baru dan dekontaminasi dihadiri oleh Ketua MUI Cianjur, Kiai Haji Abdul Rauf, serta pengurus MUI Cianjur, pengurus DKM Masjid Agung, perwakilan Kesbangpol Pemkab Cianjur, dan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, Badan Intelijen Negara bertugas melakukan deteksi dini dan cegah dini berbagai ancaman, termasuk wabah COVID-19 maupun wabah lainnya yang mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa Indonesia. Kehadiran tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan sosialisasi edukasi adaptasi kebiasaan baru dan dekontaminasi sebagai wujud pemerintah hadir dalam penanggulangan wabah COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox ini, ya, bersama tim ya, yang sudah memberikan sosialisasi, dan insya Allah para pengurus sekalian ini akan mensosialisasikan lagi di masing-masing masjidnya atau daerah. Cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga jarak minimal 2 meter, hindari kerumunan.